Baik, sebelum berita wilayah diteruskan, kita langsung ke Met Malaysia bagi mengikuti kemaskini cuaca semasa bersama Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak lemah, iaitu sekitar 10 hingga 30 km/jam. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat masa ini. Dan menjelang hari esok, angin dijangka akan semakin melemah berikutan bermulanya fasa peralihan monsun. Hujan beserta debu petir dijangka akan lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman dan juga pantai barat semenanjung, bahagian barat negeri Sabah serta bahagian barat dan juga tengah negeri Sarawak. Oleh itu, bagi orang ramai dinasihatkan supaya lebih memilih waktu pagi untuk sebarang aktiviti luar. Baiklah, berdasarkan paparan imej Gema Radar terkini, hujan kini diperhatikan di sekitar bahagian pedalaman negeri Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Negeri Johor. Dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Dan demikian, keadaan cuaca agak lembap di sekitar kawasan pedalaman negeri Kedah dan juga Perak dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, bagi negeri Sabah, keadaan cuaca cerah diperhatikan di negeri Sabah di mana hujan kini hanya berlaku melibatkan bahagian pedalaman dan dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Dan demikian, di negeri Sarawak, hujan beserta ribut petir sedang berlaku melibatkan di hampir ke semua bahagian dan lebih tertumpu di bahagian Sibu, Sari K dan juga Seri Aman. Dan keadaan ini juga dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, Syazwani Yahya. Assalamualaikum.